Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang berdomisili di Kota Samarinda melalui dengan kegiatan Jumat pagi berbagi makanan, hal ini sudah mulai dikembangkan terus dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim. Kegiatan berbagi makanan di hari Jumat, selain untuk menyambung silaturahim di antara sesama warga masyarakat, hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk kepedulian dengan harapan bisa menjadi berkah. Dari sejumlah titik di Kota Samarinda sebagai lokasi pembagian makanan, di antaranya Simpang 4 Lampu Merah Ahmad Dahlan, Bundaran Molom Buswana, Pasar Pagi, Jalan Tengkawang, dan di Jalan Ulin. Adapun pembagian makanan tersebut, komunitas ini juga melibatkan beberapa donatur yang tergabung di dalam keanggotaan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS di Kota Samarinda. Dan hari ini kita bisa bincang-bincang dengan mereka. Assalamualaikum Pak J. Sedikit bisa barangkali disampaikan kepada masyarakat bahwa dengan kegiatan rutinitas setiap hari Jumat ini dengan membagi ini seperti apa Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari gerakan sholat subuh berjamaah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kota Samarinda, setiap hari Jumat kita selalu bersama-sama mengumpulkan dana dari donatur untuk diberikan nasi kotak, kemudian kita berbagi kepada masyarakat yang biasanya dari golongan-golongan yang memang membutuhkan. Oleh karena itu, kami dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan memang ingin sekali mempertahankan kegiatan-kegiatan sosial yang seperti ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang biasa kami lakukan. Selain daripada ini, juga kita sering juga membantu korban bencana, baik itu banjir, gempa, dan sebagainya. Namun, khusus untuk gerakan sholat berjamaah ini, sholat subuh berjamaah ini, kita dari warga KKSS selain daripada berbagi juga untuk meningkatkan keimanan para anggota, sehingga setiap subuh khususnya pada hari Jumat kita selalu mencari tempat masjid-masjid yang memang sudah terjadwal penceramah-penceramahnya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, pemirsa. Dari lokasi Jumat pagi ini, berbagi makanan Jumat, di Jalan Ulin Kota Samarinda, Jumat 29 Januari 2021, tim GATV Kaltim, Rusli, mengabarkan. Berbincang-bincang dengan salah satu anggota komunitas KKSS yang rutinitas setiap hari Jumat pagi melakukan pembagian nasi kotak. Demikian pemirsa, kita sampai jumpa di lain waktu. Thank you.